sebuah kandang ayam milik Toto di Desa Kulur, Kecamatan Majalengka Kota, Kabupaten Majalengka ludes terbakar. Ribuan ayam jenis pedaging hangus terpanggang tidak dapat tertolong akibat angin kencang yang menghanguskan seluruh isi kandang. Kandang ayam yang berukuran 30 x 60 meter persegi berlokasi di Blok Ahad RT 6 RW 3 dengan kapasitas 2.200 ekor ayam itu mulai terbakar sekitar pukul 18.00. Saat kejadian, pemilik kandang sedang melaksanakan aktivitas pengovanan anak ayam yang baru selesai menetas dengan menggunakan arang bekas pembakaran. Kemudian, korban sempat meninggalkan kandang ayam untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah kembali dari melaksanakan sholat, korban melihat kandang ayamnya dilalap si jago merah. Dari tungku untuk penghangat ayam. Ini jam berapa? Sekitar tengah tujuh. Sampai jam malam? Iya. Perkira ke ayam sekitar 2.200 hangus, kandang sekitar ukuran 30 x 60 meter. Langsung ambil air ke sungai, ya gotong royong banyakkan. Tapi api tidak dapat dipadamkan? Tidak tertolong, semuanya hangus. Kebakaran diduga dari percikan api yang berasal dari arang yang digunakan untuk oven manual yang digunakan untuk penghangat anak ayam itu. Warga yang sempat melakukan pemadaman dengan air dari Sungai Cideres tidak dapat berbuat banyak karena anginnya begitu kencang menghabiskan seluruh kandang beserta ribuan anak ayam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Suspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.